seperti biasa, selepas solat Jumaat saya akan ke Warung Juli untuk makan kuih-kuih muih yang sedap-sedap di situ. Nah, kita jumpa di warung. Warung ini diusahakan oleh Juli dengan suaminya Anwar. Depan ini adalah di antara orang yang pertama yang membuka gerai jualan kuih muih di Kampung Batang Pagan. Yang ini tapak parking Masjid Darul Ulum Batang Pagan. Kedai Juli ni betul-betul depan masjid. Tu dia Anwar tengah ada goreng cucuk. Apa ni? Apa ni? Kamera. Kamera. Kosong. Ini masih single anak dara. Siapa berminat silakan ke kedai Warung Juli. Selamat datang ke kedai Mata-mata. Macam-macam kuih ada, datang sila. Bubur, ada goreng-goreng. Sambrit. Ini macam nak sambut Christmas lah. RM10 sahaja. RM10 sahaja. Jumpa boyfriend Juli. Bos besar, Cik Anwar. Ini Cik Anwar. Sorry. Gelap sikit lah. Kurang cahaya matahari. Okey, ada apa minum? Kopi O, teh O. Kopi O, ABC cendol. Kopi O, teh O. Okey, kalau cucuk ubi makan dengan kopi O. Kopi O. Kopi O satu. Nak makan apa? Makan my curry pop dengan cucuk ubi. 150 sen. Nak berapa? 150 sen. Bagilah 2 3 ke. Okey, campur dengan campur. Okey. Alright. Itu saja segmen saya di Kedai Juli. Segmen seterusnya bermain golf bersama remaja di Kelab Rahman Putra Malaysia. Jumpa lagi.